Oke, pagi-pagi Bung. Pagi. Kenapa San, pagi ini mau ngapain? Pagi ini rencana mau makan, mau sarapan dulu di hotel, terus lanjut perjalanan ke UGM. Asik. Ada kejadian seru tadi malam? Yalah. Apa? Hah? Apa? Ini megang kamera kendet anjing. Ada apa, ada apa? Banyak banget kendetnya. Ada apa? Gue ambil tidur, tut, anjing Marcel banget. Tuh kan gue yang salah, padahal gue gak apa-apain. Mulut lu diem ya, pantat lu harusnya diem. Tangkap mulu. Patung. Kebo sebut nih, kebo. Nah, lanjut. Ini udah jam berapa, bro? Oh. Buset. Tadi abis ngapain, Del? Aku abis mendengarkan apa, Bi? Tidur, aku tidur. Parah gitu deh pokoknya. Gak tau lah, aku bingung. Halo guys. Jadi kita abis ikutin nyampain materi dari Fakultas Filsafat. Karena ada masalah teknis, akhirnya kita masuk ke Fakultas Filsafat. Ada yang aneh nih. Halo guys. Bocah main HP. Jadi tadi dari awal. Jadi cepat-cepat lah. Bertanya. Iya. Jadi tadi gue lagi main ML, lagi main PUBG 3 game. Terus karena nggak ada yang mau nanya, dengan ikhlas gue nanya dong. Apapun yang ada di benak gue. Akhirnya gue sampein aja kenapa gue nggak nyampein pertanyaan. Padahal tuh nggak ada tuh sebelumnya, gue nggak mikir buat. Sudah baca. Ikutin isi. Peace out. Adel. Mau follow Instagram aku @matildashdr. Jangan ya, guys. Gimana? Tulisannya di mana? MATHILDASHDR. Jangan. Ya. Jangan, dia di ini. Yang marah, Pak? Panas banget tuh disini, Pak. Jadi gak keluar-keluar, Pak. Masa muka kita disini gini, Pak? Coba, udah mirip gak? Mirip. Ya kita lagi di hutan pinus. Tempat ini tuh luar biasa ya. Gak tahu kenapa luar biasa. Karena kalau sama kamu tuh pasti luar biasa. Iya iya iya. Kabar. Gue pakai sesuatu yang keren dulu. Kembali lagi bersama saya di Jejak Si Gundul. Mari kita jalan-jalan di hutan pinus ini. Let's go, kita datang.
luar sana. Kupleset. Gua lihat lu. Iya iya iya. Bapak tuh harus menceritakan pengalaman di sini itu, Pak. Gimana? Di sini. Ya. Kalau di sini saya hanya lewat sholat saja kemarin. Kemarin saya liburan ke Rehabi sama tadi. Jadi, kemudian ke bawah itu yang bawah langit, kalau dari rumah hobi, dari rumah-rumah yang dari kayu, ranting-ranting gitu. Video. Oke, Pak. Siap. Baik ya, tetap. Katanya baik pohon pinus. Kayak kita bisa lihat ya. Enggak. Enggak, tetap di jejak si gundul. Terima kasih. Nat, udah belanja lu? Udah dong, gua belanja di Malioboro. Habis ini kemana? Abis itu kita nanti ke restoran nih, terus abis itu besok pagi lah kita mau ada kegiatan di kampus Universitas Brawijaya. Nah, jadi kita dari sini ke Malang kurang lebih perkiraannya 9 jam lah kalau kita makan dari jam 10. Oke, siap. Bye-bye. Mbak, abis belanja nih ya? Iya. Apa di vlog kamu? Selamat. Foto biasa. Asik, lapar gue. Foto biasa. Iya, 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 ini foto. Satu. Kita makan dulu bre, abis nih lanjut perjalanan lagi. Sarapan ini perjalanan yang lumayan panjang dari Jogja sampai Malang. Nah, habis ini kita ke Universitas Brawijaya. Langsung aja ya, ditunggu. Ikan apa yang sering jalan-jalan? Ikan diajak jalan. Ya, pasti. Halo. Mau dong. 1, 2, 3. Suara gue serak ego udang. Oke, tadi itu rombongan SMA Negeri 11 Kota Tangerang Selatan, khususnya jurusan kita, habis dari Fakultas Kedokteran. Itu kita banyak banget mendapatkan informasi, terutama tentang cara masuk ke Universitas Brawijaya, terus berapa persentase masuk ke Universitas Brawijaya ini. Terus juga kita dikasih tahu tips dan trik cara masuk di universitas ini. Terus juga banyak lagi pengalamannya. Dadah, terima kasih. Kita kerjain tadi.
kita bikin dia stres sampai ya. Ampun pak, ampun pak. Jadi itu tadi bungkus siapa? Ya, ya. Udah ketakutan duluan ya. Nadir. Nadir. Nadir ganteng dah. Hei, Nadir. Ganteng. Sudkannya lagi di mana? Kawan. Kita lagi di mana? Nah, lagi di tempat makan. Buset, wawancara orang gini mah enggak selesai. Ini tempat makan bener. Ayo sih. Lunya di sana, Sel. Iya, Sel. Lunya di sana. Sini lucu kau. Hah? Kami di sana lagi. Buset, di kamera fokusnya lama amat. Iya, kalau sama lu fokusnya lama dah. Kampret banget, parah banget. Sumpah. Tuh sama Pia cepet tuh. Iya dong. Asik. Tuh sama Yola lama nih. Tuh, gak fokus-fokus mah. Sel. Lagi di mana? Oh, ini di pinggir pantai. Kan gue bilang wawancara. Nadir malu-malu. Iya. Yeah. Terus nanti sekitar jam 11 malam kita akan check out menuju ke Bromo dan nanti tuan jam 1. Okay, see you. Satu, dua, tiga. Gue video. Anjir. Bohong. Mana? Di Bali. Udah di puncak dia. Udah duluan. Udah. Mana lu satu bis? Coba mainin bis. Berduaan. Berduaan. Kita lagi di mana? Apa? Kita lagi di mana? Ya begitu, di Bromo guys. Dingin. Dingin kayak sikap dia. Tangan kaku nih guys, dingin banget. Apa? Kayak sikap dia dingin banget. Korbannya lo? Ah bukan. Kasihan. Calon korban. Ya, sedih banget. Ini guys yang kamera main guys yang kena korbannya guys. Anjing di juga. Ya kawan-kawan, kita hari ini sudah sampai di pos pemantauan matahari terbit di Gunung Bromo dan Gunung Batok. Nah, alhamdulillah semuanya pada sehat. Udah kita mau turun, siap-siap untuk ke pasir berbisik. Oke, lanjutin ya.